Demo mahasiswa menolak kebijakan rektor di Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Emosi lantaran dihalangi masuk gedung rektorat, puluhan mahasiswa terlibat adu mulut hingga nyaris baku hantam dengan satpam kampus. Puluhan mahasiswa IAIN Parepare saling dorong dengan satpam di depan pintu masuk gedung rektorat kampus pada Rabu sore. Beberapa mahasiswa bahkan emosi dan nyaris baku hantam melewati sekuriti. Sejumlah dosen terpaksa turun tangan untuk melerai. Para mahasiswa menuntut kegiatan pengenalan budaya dan akademik dilakukan secara daring. Mereka juga menolak pembatasan uang kuliah tunggal dan meminta rektorat mempermudah izin kegiatan di masa pandemi. Dalam menolak kuliah tidak online dan kedua mengurangi persen kepada UKT yang sesuai dengan diktum dalam KMA dan yang ketiga mempermudah kegiatan kepada setiap pemain sendiri. Meski tidak melarang mahasiswa berdemo, rektorat sempat menyayangkan aksi mahasiswa. Karena aksi ricu serta dorong-dorongan model begini justru berpotensi menjadi klaster penyebaran virus di dalam kampus. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Selatan.